Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Kami dari kelompok 7 akan bermonolog tentang implementasi 3 pilar konservasi. Yang pertama adalah pilar nilai dan karakter. Beribadah merupakan salah satu contoh nilai religius yang dapat menjadi karakter seorang makhluk hidup. Sebagai makhluk hidup, kita wajib untuk selalu menjalankan perintah Tuhan Yang Maha Esa. Dengan beribadah, kita sudah mengimplementasikan pilar nilai dan karakter. Yang kedua adalah pilar seni dan budaya. Menggunakan bahasa daerah merupakan salah satu contoh bentuk implementasi. Bentuk implementasi dari pilar seni dan budaya. Lalu yang terakhir adalah pilar sumber daya alam dan lingkungan. Menjaga keasrian lingkungan dengan menggunakan sepeda saat berpergian merupakan bentuk implementasi pilar sumber daya alam dan lingkungan. Dengan adanya video monolog ini, diharapkan kami sebagai warga Universitas Negeri Semarang dapat mengimplementasikan pilar konservasi. Demikian dari kelompok 7, salam konservasi.